Saya tak tahu benda apa. Saya tanya dalam diri, kenapa aku menangis? Sekarang macam, ya Allah, kenapa hidup aku macam ni? Pergi mana-mana, terkejut sampai baju kita kena tarik. Ya Allah, Tuanku, kenapa engkau bagi aku sampai macam gini sekali? Ya Allah, aku tak pernah minta macam gini. Nama penuh saya Asmawi bin Ani. Nama timbang-timbangan. Sekarang panggil Mawi lah. Dulu kat kampung panggil Mawi. Ada K kat belakang. Saya sebagai senang faham bahasa dia, penyampai radio lah. First saya pernah kerja kilang. Kilang dekat kampung saya. Pun tak lama, sebulan. Kan? Saya pendekkan cerita lah. Lepas tu saya merantau ke KL. Kerja kat pasaraya. Saya pernah kerja dekat 4 buah pasaraya yang terkemuka di dunia lah. Lepas tu dalam masa yang sama, saya ada kenal seorang kawan. Dia ada buka kedai karaoke, restoran dekat Johor dulu. Dia banyak restoran. Banyak restoran yang ada karaoke. Nyanyi satu lagu RM2.50. Ada yang RM2. Kan? 3 lagu RM5. So saya buat malam, saya buat part time untuk jaga karaoke. So masa tu gaji saya satu lagu 50 sen. Saya kena cari 40 buah lagu untuk orang menyanyi, baru saya boleh dapat gaji RM20. Daripada situlah saya kenal kawan saya ni yang selalu datang nyanyi kat tempat saya. Ajak saya pergi audition AF. Lepas tu saya tak pernah tahu pun ada Akademi Fantasia ni. Rupanya dah masuk musim ketiga. Jadi dipendekkan cerita, saya dipilih sebagai 20 orang yang terpilih dalam AF. Tak tahu pula, ingatkan dah terus masuk dah. Rupanya ada konsert prelude. Masuk konsert prelude tu, dia buang 12 orang. Jadi saya termasuk dalam 12 orang yang terkeluar. Saya pun dah balik kampung. Lepas seminggu, diorang ajak saya balik, naik KL balik. Minggu demi minggu, undi demi undi, sampai final. Alhamdulillah, jadi juara AF3. Kat situ sebenarnya, bermulanya perubahan hidup tu lah. Yelah, dari orang tak pernah peduli kita sebelum ni, kan? Betul tak? Tadi tiba-tiba jadi macam apa kita buat pun jadi buah mulut orang, jadi cerita orang. Memang benda tu nampak rezeki yang luar biasa tau. Benda tu menjadi macam satu benda yang macam kejutan lah. Saya dah masa 3 bulan tu saya menangis pasal saya terkejut dengan apa yang jadi. So, kalau contohlah, kalau saya tak ada usaha lain, cuba berlakon. Sebab tu selain tu saya buat lagu. Lepas tu saya buat penyampai radio. Lepas tu saya cuba benda belakang tabir. Saya produce drama, program TV. Lepas tu saya belajar untuk terbitkan filem, untuk mengarah filem. Jadi kalau saya tak buat benda-benda ni, saya rasa saya dah tak ada kot dalam industri. Benda tu selalu main tau dalam kepala saya. Kan, bila saya tengok balik gambar-gambar lama-lama, saya buka balik album-album saya kan, yang ramai tau yang peminat bagi lah. Dulu kan, gambar, diorang dah potong-potong surat gambar, waktu bila bagi pada saya. Kadang-kadang saya tengok balik, jadi dia teringat lah dulu punya kan. Kalau cerita pasal nak kembali tu, saya rasa nak dapat yang macam tu punya vibe, susah kot. Saya tak tahu benda apa, saya tanya dalam diri, kenapa aku menangis? Sekarang macam, ya Allah, kenapa hidup aku macam ni? Pergi mana-mana, terkejut sampai baju kita kena tarik. Kalau pakai topi, topi tu dah kena tarik. Semua tarik, dengan tarik kepala gitu, orang nak cium gitu sampai. Sampai macam tu kan, cakap, ya Allah, kenapa jadi macam ni semua orang ni? Ya Allah, Tuanku, kenapa engkau bagi aku sampai macam gini sekali? Ya Allah, aku tak pernah minta macam gini. Aku minta biasa-biasa je. Macam tu je kan. Okey, ni ada satu cerita, seorang perempuan ni selalu ikut saya mana-mana. Perempuan ni umur dia dalam 40-an, perempuan ni pelik. Perempuan ni pelik. Mana saya pergi show, dia mesti ada kat depan tu. Satu hari dia datang rumah saya kat kampung, kat Johor, dia sembunyi kat balik tiang. Kan, masa tu adalah orang jaga kan kat rumah saya tu kan, kat depan tu kan. Orang tanya sama, awak ni siapa? Dekat balik tiang tu, tanyalah Mawi. Dia cakap gitu. Lepas tu, tanya Mawi? Tak, akak ni siapa? Tanyalah Mawi. Dia jawapan dia tu je. Sampailah orang jaga tu masuk dalam, tanya saya. Dia cakap, ada akak tu lah. Dia nak jumpa awak. Kenapa? Dia cakap, apa dia cakap?
Tak tahu, dia cakap tanyalah Mawi. Oh ya ke? Saya pun jengah kat tingkap daripada atas rumah tu, saya tengok. Uish. Akak ni yang selalu datang show aku ni. Oh. Akak ni siapa sebenarnya? Sayalah isteri Mawi, dia cakap. Ah sudah. Saya tak dapat nak cerita kat sini lah, tapi dia senang cerita, saya sakit lah. Saya sakit. Waktu tu saya sakit dan memang saya kena duduk diam-diam kat rumah. Saya tak akan keluar. Waktu tu ada juga orang panggil nyanyi tapi saya tolak. Sebab memang saya tak boleh nyanyi. Isteri sakit macam tu lah. Walaulah aku dapat jadi DJ radio satu hari nanti. Wah, ha. Rupanya selepas 12 tahun dalam saya dalam industri, saya dapat offer untuk Zayan. Lepas tu pula yang bestnya, Zayan ni pula punya direction kena dengan direction hidup saya. Sebelum ni ada juga tau radio lain offer tau. Sebelum ni dah lama lah, maksudnya lepas AF dulu. Ada juga orang offer saya. Tapi waktu tu saya punya jadual untuk menyanyi kan penuh. 3 tahun tu dah penuh. Daripada 2005, 2006, 2007 penuh. Jadi tak dapat terima untuk offer-offer radio tu. Bila saya tengok hikmah dia balik, masa saya dah dapat offer saya ni, saya tengok hikmah dia balik, jadi Allah lebih tahu sebenarnya kan jalan mana yang terbaik lah. Kau kena tahu yang pertama sekali, bakat lah. Bakat memang kena ada. Kalau bakat tak ada, dia agak susah kau nak ada dalam industri. At least kau kena ada bakat. Contoh nyanyi, memang kena ada suara. Berlakon, kau kena ada bakat lakonan tu. Nak jadi penyampai radio, kau kena memang ada kena bakat tu, bercakap public depan orang ramai tu. Okey, satu bakat eh. Kau ada kesan bakat kau okey, boleh pergi kau rasa? Okey. Yang kedua, antara kau nak kerja popular ataupun kau nak kau ikhlas berjuang dalam seni. Dia ada dua. Kalau semata-mata kau nak kerja popular, benda ni tak tahu lah, pada saya lah, dia tak akan lama. Kalau sekadar nak kerja popular, benda ni tak akan lama. Tapi kalau kau ikhlas sebab bakat kau tu, insyaAllah. Sebenarnya bukan dalam industri hiburan je, buat kerja apa sekalipun. Kalau bakat kau pandai tukang, bakat kau pandai buat roti, kalau buat ikhlas, benda ni akan berpanjangan, insyaAllah. Kan? Bukan sebab nak manusia sanjung, bukan sebab nak ada di atas, tak. Ha, itu satu. Yang ketiga, itu dua. Yang ketiga, disiplin. Gentle, ini memang gentle cakap. Kalau disiplin tak ada, kau nak jadi, buat kerja apa pun tak jadi. Eh?